Kita ini mau latihan guys, konser Mahakarya Ahmad Dhani di Surabaya tanggal 9. Si ono ae lah sedang pitai. Baru mulai meneh. My little prison boyfriend. Literally. Medani Prasetyo ya. Jangan harap bisa mengendalikan Ahmad Dhani. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Bosnya mana? Ngapain? Ngelamun apa? Gak tau kan tadi memanjangnya rambut. Ngelamun jorok. Hai Mas! Hai! Long time long see. Sampai keluar kata janjuk lo. Kacau. Dikangenin. Kamu tuh lagi mengganggu. Lagi apain sih? Lagi ngeliat pemandangan. Apa? Terik begitu apa yang dilihat? Itu lo game yang ngeliat tanaman dulu. Apa kabar Mas? Banyak yang nyariin. Ya banyak pasti. Wih. Mas Ari kemana katanya di YouTube gak muncul? Oh kalau YouTube itu terakhir kita kan yang sama dewa-dewa itu ya? Iya. Nah, sama dewa-dewa apa sama dewa 19? Dewa, yes, dewa anak. Terus habis itu, apa sih game-nya? Kenapa berhenti ya? Yes. Oh, terakhir kita yang pas kampanye ya? Iya. Sama dewa. Iya, habis itu lama break kan puasa. Habis puasa, lebaran, kan gak ada kegiatan, kegiatan lagi. Belum pernah sama dewa, dan kita manggung-manggung acara kelas band itu kan rata-rata private ya, atau di kepalam, jadi kurang ada bahan yang menarik ya, selain aku juga agak malas gitu ya. Lebih seneng manggung sekarang. Oh iya sih. Tapi aku lihat-lihat rambut kayak kalau dipanjangin bagus Mas. Aku pengen panjangin game. Tuh benar kan? Ini manjangin, cuman susah loh game, antara pendek terus kepanjangin susah loh. Sabar sih. Bukan, nanti kan akan ada masanya yang sangat jelek iya, ya? Yang ngejirat. Betar-betar, wah gak karuan. Apalagi rambut gue, game beneran game. Gini-gini game. Tapi yang angini keramas cepet. Iya ini aja lah. Kadang-kadang gak mandi, gak kentara. Cuci muka doang. Oh jadi sering ya? Sering. Sering, tapi kali ini mandi aku. Oh, ada buktinya gak? Hah? Ada buktinya gak kalau udah mandi? Caca, ambilin celana dalam yang kotor ya? Gak usah. Aduh celana dalam. Oh celana dalam bahasa Jawanya apa ya, Cak? Sempat. Oh, rapi banget mau kemana sih? Kepo banget sih kamu. Aku ini lagi mikir dari tadi program ke depan. Kan ada yang kemarin kita udah rekaman itu. Yeah. Terus kemudian Dewa juga mau jalan nih nanti di Festival 90s. Mulai sama Relaso lagi. Terus kita Relaso TV ini mau diapain gitu kak? Apakah mau kita jual ke stasiun TV? Ya kan? Betul betul. Atau kita jual ke Andri Taulani? Lumayan loh game subscribernya udah 1 juta lebih game ya. Oh iya ngebahas itu 1, banyak. 1, berapa ya? 1,23 ya? Iya lupa lagi 1,4 kayaknya apa 1,3? Iya ya, sayang ya. Ya udah deh habis ini coba kita komit bikin sesuatu lah. Kalian kasih ide deh. Selain vlog dan podcast. Selain vlog dan sketsa. Kalau dulu kan sketsa ya. Podcast. Apa perlu Ari Lasso bikin podcast? Ngobrol, udah ada juga sih kita Ari Lasso ya. Udah. Banyak ya. Sebenarnya banyak yang, itu ya, yang banyak yang ngangenin itu. Iya benar-benar. Itu banyak ya udah lumayan ya. Ada yang gede yang sama Ivanka itu gede. Masalah yang juga gede sama siapa ya? Dani gede ya. Tapi ya, kita nanti undang ini aja. Khusus podcast politisi. Mau ke arah situ nih. Iya. Kita jadi membahas politisinya minimal ada 2. Ahmad Dhani dan Mulan. Ya kita berangkat aja yuk. Kita ini mau latihan guys. Latihan di tempatnya Dhani di rumah kayaknya tadi ya. Kalau ngeliat suasananya untuk konser Mahakarya Ahmad Dhani di Surabaya tanggal 9. 9 besok ini untuk teman-teman di Surabaya. Itu ada aku, ada Marion, ada Jeff Scott Soto. Afgan. Leodra Afgan. Siapa lagi? Mas Dhani. Ya pasti namanya konsernya Ahmad Dhani. Oh iya, kita ini aja podcast orang-orang yang belum tentu dari dunia hiburan. Dari dunianya ya, kayak bola, orang bola, orang-orang kayak gitu loh, game yang orang gitu game. Iya Mas. Iya. Seru loh, bener loh. Jadi berangkat yuk. Tapi aku mau nanya, kemarin ramai banget Instagramku banyak yang ngirimin.
itu loh yang lagi rame lagi kamu. Oh yang di Bogor ya? Iya ternyata di Bogor ya. Iya ya, cari yang. Iya iya. Ada kok, ada yang jelasin kok lokasinya dia ngamen tuh di jalan. Kalau tau gitu kita main di Bogor kemarin, kita temui. Iya ya, iya. Jalan Pajajaran dia. Iya deket-deket tempat kita main kemarin. Itu AI bukan sih? Maksudnya di edit AI? Enggak. Berarti udah dua berarti sama ini mas ya? Iya, ini iya. Lumayan mirip sih ya. Enggak ya tapi ada lah ya sepintas ya rambut ya gitu. Kalau lumayan mirip sedih banget gak sih mas? Katanya Arasul terlalu kebanyakan mengejar matahari gitu. Kata netizen. Udah yuk kita berangkat yuk. Yaudah ayo. Senin ini Dani nanti kita. Iya. Lagunya bawa berapa lagu? Jangan dong yang dibocorin dong. Gak boleh ya? Enggak, jangan dong, jangan. Nanti lihat aja di atas panggung. Di atas panggung. Iya okay. Di atas panggung. Iya 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 iya. Yaudah, dah. Stop edit edit. Dia ini rocker tahun 90-an. Power Slip. Sing main nang Semarang deh, dewe gue. Enggak, si Anggir apa? 92. Aku 97. Oh. Itu tetanggaku ya ternyata ya, vokalisme itu. Edi. Bintaro ya? Bintaro. Iya kan Bintaro kan. Aku pernah kok lihat dia itu. Si Bintaro di sektor 5. Udah enggak nyanyi. Ih sih. Jarang-jarang sama apa? Padahal sangar loh suaranya. Iya, sangar loh. Sangar loh suaranya itu. Maksudnya salah satu orang yang melengking bisa terus diserain bisa loh. Sangar loh. Iya. Suaranya bisa aneh-aneh. Power Slave. Budak. Tenaga budak. Indah, baik hormon, anniversary, Pak Dio udah ada, udah, beneran, udah, tadi barusan mas, aku tidak boleh tampak telat, mas, si Ono aja lah sebelum kita, baru mulai menek, baru mulai, ini pertama nih, pertama ini, biar, nomor berapa? Nomor 2 Joshua. Ini tuh yang sepupu udah nih? Bukan. Iya dong sepupu bukan, dong. Sepupu kamu? Sepupu. Ya sepupu sama dia. Sepupu. Mention dong. Masih di mana? Tau uwek lagi hari ya. Apa? Tau uwek lagi. Pemulaan berapa? 58. Iya sih tampak teman dibanding kita. Ya ini banding sampean ya. Dua. Tapi ada loh yang kamu kamarnya kayak Pak Oki Gerung berapa tuh umur? Iya. Tapi dia kan mata ya. Saya tahu Pak Oki Gerung masih naik Semeru, masih naik Pinjaan gitu. Iya, enggak mikir apa. Kamu masih kuat kayak naik kayak kamu kuat pasti dah. Iya. Aku tadi ketemu terakhir 2003 ya waktu makan di Manado ya. Piting kelapa. Aku aja lupa 2003. Jadi ya tuh rata-rata cinta. Dia takdir dia di pinggir pantai. Tapi menang dia pakai mobilnya FC TV. Oke, ini anak Erik, Joshua. Ya. Salah, bener. Ini salah. Ya game ya? Iya. Mestinya nggak usah diganti ya. Bener ya. Aku punya yang dari tahun 2004. Iya, itu. Kalau sih ini loh deh. Itu antik. Iyalah. Ini satu tahun deh pasti. Orang kaya zaman dulu. Iya. Pemburu. Ini Mak Sumatera ini. Dapat dari mana? Dapat dari teman. Aku dulu punya tadi burung hantu kan. Zaman dulu orang keluarga zaman dulu burung hantu. Burung hantu sama apa? Elang biasanya. Iya. Elang. Aku punya burung hantu dulu. Oh Mas Ari kemarin itu dadakan Mas? Iya. Iya. Mau tidur sih. Dimarah-marahin tuh. Wah emang nggak nonton deh. Ya. Ya, ya. Nonton lah bu, itu nggak mau terus berjuang bunyi. Nah. Kita aja tergila-gila dini, ya. Itu lagu pertama yang mereka yang sah, bikin mereka terkenal juga nih kayak dibawain ya. Hey, do it na na na. Keep yourself alive. Itu. Keep yourself alive, keep yourself alive. Sama ini dan yang Oh how long can you be? Oh udah dibawain ya, dibawain kemarin. Killer Queen-nya nggak bawain. Killer Queen maksudku, iya maksudku Killer Queen. Killer Queen gak dimainin, Fat Bottom Girl gak dimainin. Fat Bottom Girl dan dibawain ya, dan dibawain. Ada, ini loh lagu yang The Addresses yang enak banget. Sembari itu
to love the bukan best satunya gini yang Jesus. Yang depannya I'm vokal down. Depannya vokal lagunya slow you take my breath away nggak terkenal juga ini atau gimana Queen now I know now I ini sangat rajin ini main nih dimana vokal toh tapi di mas di mana sebelum Bohemian Rhapsody mulai oh. Boleh si Jeff menyalah gua apa iso teh ya? My very maniak ya. Iyo. Maniak ya. Dia malah jawab my very feller stroke lo kan. Wah, asik gitu. My very feller stroke. Once live forever itu cukup kan Pak Jani? Iya. Sak Jani cukup mantap. Once live forever. Nah, aku mau apa mau sama Jeff mau bikin lagi tahun depan. Tahu. Roman masterpiece dia ya, masa dia dibawain. Mau tinggal. Iya. Gak ada yang stensil ada. Iya. Santa Rosa. Nick Carter. Nick Carter. Annie Aero. Iya, terima kasih ya. Oh, kalau naik ya kecil coba. Kalau naik ya berarti di C aja startingnya. Ini D dinaikin. Mas Wawang. Coba. Berarti dari C ke D, D. Ada satu bang, tingginya biar cewek kita ya. Iya. Yang mana ya, kok ambil rendahnya ya. Berarti C ke D. Oke, siap mas. Oke, kita tambah. Kurang satu speakernya vokalnya. Sedih banget vokalnya. Jambi. Satu ini burinnya drum cok tambah lah iya iya ini sini aja nih dia ada ampli ya dia kan ada ampli gak dipake capek mau tadi kecil banget cok pokoknya dia mesinnya bassnya gak usah ya. Ada cuman ini. Enak kalau main gitar tinggal giniin. Vokal. Kurang ya, kurang. Satu. Enggak enak. Apa? Enggak. Males latihan enggak enak soalnya. Apa, Mas? Enggak enak. Harus speaker remek siji rek. Harusnya berapa? Ya minimal 2 rek. Atas katanya ada Om Jeff. Ah, there he is. My little prison boyfriend. Literally. Literally. The Joker. Just came. No, I came before you were singing. Oh. We came up here looking for Wawan to do some stuff here, but he's not here. Holland yeah, speaking. Yeah. In Holland. Yeah. Holland is. Nationality. His real name is Aldous Clarkson. Aldous Clarkson is his real name. He took the name Valencia when he moved to Spain. Yeah. And he changed the C to an S, Valencia with an S. So, but he's fucking brilliant. Brilliant artist. Underrated, yeah. Well, he had a lot of hits, a lot of career in Japan. And some parts of, like Korea and some parts of Asia, but and we made our own opera together. I love that band so much. Yeah, yeah, yeah. Oh, fucking amazing. He's great too. Yeah, a solo artist. Yeah. I play you FN Sevenfold. Oh, okay. Yeah, yeah. Gak ngerti kan? Ya. Gak ngerti apa? Aku yang ini gak tahu, belum tahu. Ya. Dia kenal sama Joe Elliot juga. Wah. Ya, aku lihat fotonya kemarin. Dia di Instagram. Kalau Joe Elliot udah mau, udah pak tinggal undang Brian Freddy. Kebab tinggal Brian Roger. Tinggal Joe Elliot.
Joe. You close Elliot. To we keep Winger Russell ya? Very close. Yeah. Pas aku tuh ada kajian ya di bawah di lantai satu. Tadi kan ini salah satu dari mereka. Pokoknya salah empat kalau nggak salah ya. Empat atau lima nyimpen di atas piano. Piano yang di lantai satu yang piano tua, bukan yang grand piano ya, yang piano yang tua. Nah, tadinya tuh jadi kita semua tuh aku sama teman-teman tuh ingat banget tuh yang nengok kemana, nengok ke kiri, nengok kanan tuh yang ingat gitu posisinya. Kalau nggak salah ada yang nengok, semua itu nengok ke kanan. Kok tau tuh kita heboh-heboh apa? Kok satu nengok ke kiri berubah? Pindah dong nengok. Ya Allah astagfirullahaladzim. Dari nengok ke kanan jadi nengok ke kiri. Tapi ya karena mungkin ramean di bawah ya. Iya, jadi enggak. Jadi ya udah gitu. Enggak begitu kerasa. Tapi kan enggak mungkin juga aku. Mungkin juga kayak aku mindahin gitu kan. Pindahin enggak usah di sini secara bapak itu. Jadi ini yang idenya siapa teh? Naruh di sini. Ahmad Dhani Prasetyo ya. Dia kan dia itu menguasai seluruh hal yang berbau dengan kehidupan dia dan sekitarnya. Jangan harap bisa mengendalikan Ahmad Dhani dan beserta reng-rengan. Ini reng-rengan dia loh ya. Ini kan reng-rengannya dia ya. Udah dikasih nama belum? Tuh iya teh, harus dikasih nama. Adalah gila aja kali dikasih nama. Harus dikasih nama teh. Ih, Oga males banget aku kasih nama. Ntar dia nyari aku lagi. Enggak mau. Gimana kalau jadi akrab? Oh, tidak usah, say. Konsepnya enggak ada tempat lain. Oh. Kan, hanya dia yang tahu alasannya kenapa. Nek, pengen melaku-melaku. Aku bilang. Iya kan? Aku bilang, nih, ini kan buat aku sih ya. Ini bukan boneka anak biasa. Selain memang juga punya nilai histori ya. Untuk penyuka ya. Untuk kolektor, menurut aku dia harus diperlakukan spesial. Misalnya nih, ada rumahnya yang bagus. Aku bilang mas ini kenapa sih nggak dikasih rumah yang bagus? Gak usah gitu aja katanya. Oke, okay. Enough. Aku mau bikin itu dulu kan, voice over. The second is the best. Oh, gak ngemek deh, gak ngeku. If you don't take enough breath, the tempo is very tight. Yeah. Yeah. Tempo, power, tempo is very tight. The second album's fuck. Chris Lord's Algae did that one. Yeah. Very Queen, Beach Boys. Very 70s sounding in the 90s, yeah. Okay, let's sing We Will Rock You. You need two, right? Yeah. This is not Chris Lord. Chris Rock. What the fuck is... What's wrong with you, man? You just need a one, two, and one section. Like I sing, We Will Rock You, and then we like double. Yeah, just okay. Three. Three. Yeah. And then you fly them in. Yeah, copy. Yeah, okay. Again, We Will Rock You. Sing ref pertama. Bahasa Inggris yeah, dong. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Ingin nyile. Cekak aku bahasa Inggris nek. You're leaving. Okay. Yeah. I see you online. Yeah. Yeah. In okay. Surabaya. Surabaya. Yeah. Okay. My hometown. Yeah. Yeah, our hometown. Oh. Our hometown. East Java. Very hot. Waktu stadium tour enggak ada ya? Enggak ada. Oh, enggak ada, Surabaya. Enggak ada. See you. See you.